Mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mendesak negaranya untuk memberikan lebih banyak bantuan kepada Ukraina. Tak tanggung-tanggung, Johnson meminta Inggris untuk mengerahkan semua jet tempur dan tanknya ke medan perang. Pernyataan Johnson merujuk pada 100 jet tempur Typhoon dan tank Challenger 2. Menurut Johnson, kedua perangkat itu dapat membantu Ukraina dalam melawan agresi Rusia. Desakan ini muncul setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tiba di Inggris pada Rabu 8 Februari kemarin. Zelensky diberi kesempatan menyampaikan pidato di hadapan Parlemen Inggris. Ia mengucapkan terima kasih kepada Inggris atas bantuan militer yang telah diberikan. Menurut Zelensky, Inggris merupakan negara sahabat yang telah membela Ukraina sejak awal invasi. Dalam kesempatan itu, turut hadir Perdana Menteri Inggris yang saat ini menjabat, yakni Rishi Sunak. Kepada Zelensky, Sunak menawarkan pelatihan jet tempur untuk melawan pasukan Rusia. Tak hanya itu, Inggris juga berencana melatih marinir dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Namun, tawaran itu masih dipertimbangkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!